Sudarlun Wartawan Aceh Timur yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Aceh Timur minggu lalu uji nyali main arung jeram di Sungai Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur. Sepanjang rute sungai ini, tim dapat menikmati keindahan panorama alam sepanjang arus sungai yang masih asri dan indah. Bahkan, tim sempat mengamati gua Troto, yaitu gua pada tebing sungai yang berbentuk terowongan. Pemandu Rahmat, 21 tahun, mengatakan jika main arung jeram menggunakan rakit ban harus mampu menjaga keseimbangan. Jika tidak, maka rawan terbalik dan bisa berakibat fatal. Bang, abang ganteng deh. Bang, hati-hati. Bang. Wah, belakang ya. Wah, sekitar sini. Sekitar yang tadi ya? Membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari hulu sungai ke lokasi perkemahan untuk sekali main arung jeram. Karena itu, bagi Anda yang berminat menjajal rute arung jeram ini, silakan gunakan safety yang memadai seperti menggunakan rubber boot, menggunakan pelampung, helm, sepatu, dan safety lainnya untuk keselamatan, sehingga dapat menikmati wisata arung jeram ini dengan menggembirakan. Selamat mencoba. Ikan anak dalam ini, Pak? Merah. Ikan merah? Merah. Bahasa kayu, weh? Ya, merah. Merah. Ikan merah? Ah. Hidup ada berat, deh, saudara? Ya, ada lagi, ya. Ada lagi, loh. Ya, cocok. Ikan anak yang mana ini? Ke? Jaring. Jaring? Dari IDI, Seni Hendri, Serambi On TV. Ya, pasti. Mau ya.